Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu was salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Insyaallah pada malam ni ana akan meneruskan apa yang telah dibicarakan oleh Ustaz Yunus berkenaan dengan hari kiamat besar ataupun kiamat al-qiyamatul kubra, iaitulah pada fasal yang kedua, al-faslu tsani, ifna'ul ahya, memusnahkan yang hidup. Jadi dah dibincangkan nama-nama hari kiamat, maka fasal yang kedua dibincangkan dalam kitab ini ialah ifna'ul ahya, memusnahkan yang hidup di bumi inilah maksudnya. Yakni secara khususnya fasal yang kedua ini nak bincangkan apa yang dia sebut pada al-mabhasul awal, perkara yang pertama, iaitu lah apa, an-nafkhu fis-sur, meniup dalam tiupan sangkakala. Orang Melayu kata sangkakala lah, kan? Baik. Tiupan sangkakala ini adalah awal kejadian kiamat. Bila ditiup saja sangkakala, maka itulah tanda berlakunya kiamat. Di mana dengan tiupan sangkakala itu, matilah semua yang hidup di atas muka bumi ini kecuali mereka yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala, dan musnahlah alam dunia, dan berakhirlah hari. Yang ini berakhirlah, tidak ada lagi hari, dan ialah hari yang terakhir yang ada di dunia ini. Sebab itu dinamakan sebagai dan ia yang berlaku dengan namakan sebagai an-nafkh fis-sur. An-nafkh maknanya tiup, hembus. As-sur maknanya adalah trompet ataupun sangkakala ataupun orang panggil qard, tanduk yang ditiup padanya. Itu ialah sur. Seperti mana disebut dalam pendapat para ulama, kata Mujahid, as-sur kahai'atil buq. Sur ini seperti trompet. Ini maka ditiuplah sur tersebut. Yang dimaksudkan dengan meniup sangkakala ini adalah meniupnya sahibul qard, malaikat yang ditugaskan untuk meniup kepada dalam sur ini pada waktunya apabila dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam al-Quran, an-nafkhu fis-sur ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat dengan pelbagai nama. Di antaranya, selain daripada fa'idha yawma yunfakhu fis-sur, nafkhu fis-sur disebutkan juga dalam surah Yasin ayat 53. Dalam surah Yasin ayat 53, Allah Ta'ala kata, in kanat illa sayhatan wahidatan fa'idha hum jami'un ladayna muhdarun. Sesungguhnya ia adalah satu jeritan yang sekali, maka lalu mereka semuanya datang kepada kami. Yang ini tiupan yang kedua. Maka sayhah yang dimaksudkan di sini adalah an-nafkhah, tiupan pada sangkakala. Dan di antaranya Allah sebut dalam surah As-Saffat ayat ke-19 dengan nama az-zajrah. Az-zajrah maknanya gempar, satu gemparan. Az-zajrah, fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idza hum yanzurun. Sesungguhnya ia adalah satu gemparan yang sekali, lalu mereka semuanya bangkit melihat bersama sendiri. Ini maknanya melihat kepada keadaan hari kiamat. Fa idza hum yanzurun. Ini maknanya zajrah di sini ialah tiupan sangkakala yang kedua. Dan di antaranya namanya an-naqur. An-naqur, Allah Ta'ala kata, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, apabila ditiupnya sangkakala, نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, dalam surah Al-Muddathir ayat ke-8. Dan di antaranya الرَّاجِفَةُ وَالرَّادِفَةُ, Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Nazi'at ayat ke-6 dan 7, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّادِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ, pada hari ditiupnya sangkakala yang pertama diikuti yang kedua. Tatba'uha ar-radifah. Dan inilah makna yang sahih berkenaan dengan makna sur. Ia adalah sangkakala
yang ditiup padanya, dan makna sur ini telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata hadzal kaunul ajibul gharibul ladzi na'ishu fih ya'iju bil hayati wal ahya alladzina nushahiduhum walladzina la nushahiduhum wa hum fihi harakatun da'ibatun la tahda wa la tatawaqqaf wa sayabqa haluhu kadhalika ila an ya'tiyal yawm alladhi yuhliku Allahu fi jami'al ahya illa man yasha kullu man 'alayha fan kullu shay'in halikun illa wajha. Kata musannif rahimahullah, kejadian alam yang begitu ajaib dan pelik ganjil ini yang kita hidup padanya ini, yang penuh dengan kehidupan, yang penuh dengan gerakan, tidak akan berhenti, dan demikianlah sehingga datangnya hari di mana Allah akan musnahkan semua yang hidup kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Di mana Allah sebut dalam Quran, kullu man 'alaiha fan, semua yang berada di atas wajah bumi ini akan musnah, fan, hilang. Kullu shay'in halikun illa wajha, semuanya akan musnah kecuali dia Allah Azza wa Jal. Wa indama ya'ti dhalika al-yawm yunfakhu fi as-sur, bila sampai hari itu, yakni hari kiamat, yunfakhu fi as-sur, akan ditiuplah pada trompet, pada sangkakala. Fatunhi hadhihi an-nafkhatu al-hayata fi al-ardi was-sama, maka tiupan sangkakala ini akan mengakhiri segala hidup di langit dan di bumi. Semua hidupan akan berhenti, berpindah ke alam yang baharu. Wa nufikha fis-suri fas'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 68 Allah kata, dan ditiupkan pada as-sur, pada sangkakala, fasu'iqa, maka matilah, man fis samawati wa man fil ar, yang berada di langit dan yang berada di bumi, hidupan-hidupan, malaikat-malaikat, semuanya akan wafat. Illa man sya' Allah, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Hanya beberapa perkara sahaja yang tidak akan musnah setelah ditiupnya sangkakala. Illa man sya' Allah. وهي نفخة هائلة مدمرة, ia adalah satu tiupan yang sangat dahsyat yang menghancurkan. يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه. Bila dengar tiupan ni, maka dia akan mati serta merta, tak sempat nak buat apa, begitu cepat sekali. ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Dan surah Yasin, Allah Ta'ala kata apa? Mereka tidaklah menanti kecuali satu tiupan, sayhatan wahidah, ta'khuduhum, yang akan mematikan mereka. Wahum yakhissimun, dalam keadaan mereka duduk bertelagah, duduk buat kerja dan sebagainya. Fala yastati'una tawsiyatan, mereka tak sempat nak bagi wasiat pun. Wala ila ahlihim yarji'un, tak sempat nak balik kepada keluarga mereka. Hai, kalau berlaku kiamat, kiamat berlaku dengan cukup pantas. Ha, bila tiup saya sangka kala, semuanya akan musnah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, thumma yunfakhu fi as-sur فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا. Nabi kata, ثم ينفخ في الصور فلا يسمع احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا. قال واول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله. قال فيصعق ويصعق الناس. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan ditiupkan pada sangkakala itu, maka tidak ada yang mendengarnya melainkan akan mengangkat sebelah tengkuknya dan menurunkan sebelah tengkuk. Siapa nak dengar? Ha? Nak dengar bunyi. Dan Nabi kata orang yang pertama dengar bunyi itu adalah seorang laki-laki yang sedang duk bagi unta dia minum. Ha, kan? Fayus'aq, maka matilah dia. Wayus'aqun nas, dan semua manusia mati.
Thumma yursilullah atau yunzilullah, kemudian Allah akan turunkan mataran ka'annahu tal atau dhil. Allah akan turunkan hujan, ha? Hujan yang rintik-rintik dia ataupun seakan-akan dhil. Dhil ni maknanya bayangan. Apa ni bayang-bayang? Fatambutu minhu ajsadun nas. Maka jasad manusia akan tumbuh balik. Thumma yunfakhu fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup kali kedua maka mereka akan hidup pula. Jadi maknanya di sini menunjukkan berlaku cepatnya kiamat. Dalam hadis yang lain dia kata waqad haddathana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an sur'ati halakil ibadi hina taqum as-sa'ah faqal ولا تقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. Kata Nabi SAW akan berlaku kiamat itu dalam keadaan dua orang laki-laki telah pun membentangkan kain antara keduanya nak jual beli. Nak ukur kain, nak beli kain. Kan? Maka Nabi kata fala yatabayanihi wala yatwiyani. Tak sempat nak jual beli, tak sempat nak lipat balik pun kain tersebut. Akan kena kiamat. Wala taquma an-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabani liqhatihi. Seorang laki-laki dah perah susu unta dia. Nak balik minum di rumah. Fala yat'amu, tak sempat minum. Wala taquma an-sa'atu wa huwa yulitu hawdahu. Ada pula tengah duk kepung air nak bagi unta dia minum. Fala yusqi fih, tak sempat nak bagi minum unta dia. ولا تقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. Ada orang dah angkat nak suap makanan, berlaku kiamat, mati tak sempat nak makan. Ha? Ini berlaku cepatnya pantasnya hari kiamat seperti mana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itulah gambaran betapa dahsyatnya peristiwa berlakunya hari kiamat. Dan dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala cerita banyak tentang peristiwa berlakunya kiamat ini dengan ditiupnya sangkakala, ditiupnya as-sur, ditiupnya trompet ini. Tajuk yang kedua dia bahas di sini, dia kata as-sur alladhi yunfakhu fi. Apakah sur yang dimaksudkan dalam Al-Quran? Dia kata as-suru fi lughatil arabil qarn. Sur dalam bahasa Arab maknanya adalah al-qard, tanduk, trompet yang ditiup. Waqad su'ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'an as-sur. Nabi telah ditanya tentang makna as-sur. Fa fassarahu bima ta'rifuhu al-arab min kalamiha. Maka Nabi telah berikan tafsir yang sesuai dengan yang difahami oleh orang Arab. Fa fi sunan at-Tirmidhi wa sunan Abi Dawud wa sunan Ibn Hibban. Ha? ومسند أحمد ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ قال الصور قرن ينفخ فيه. قال الحاكم صحيح الإسناد. قال الترمذي حديث حسن صحيح. طيب hadis ni, seorang Arabi, Arabi ni apa, orang Arab Badui lah, datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masur, apa makna as-sur yang disebut dalam Al-Quran, yauma yunfakhu fis-sur?" Kata Nabi, "As-sur qarnun yunfakhu fi." Sur ni adalah tanduk yang ditiup padanya, macam trompet lah, kalbuk. Ha, kita dah sebut tadi perkataan Mujahid. Ha, dia kata as-sur kal kahai'atil buq, sur seperti bentuk trompet yang akan ditiup padanya. Ini pendapat yang paling mu'tamad
dan paling rajih di sisi ahli sunnati wal jamaah. Ada pendapat yang kedua mengatakan makna sur ialah suar ataupun suratul ajsad, ditiupkan roh ke dalam bentuk rupa badan manusia. Ini badan jasad. Dia kata sur ni adalah jasad. Ini diriwayatkan daripada wa dhukira 'anil Hasan al-Basri annahu qara'a as-suwar jam'a surah wa ta'awwalahu 'ala anna al-murad an-nafkh fil ajsad litu'ad ilayhi al-arwah. Diriwayatkan satu qiraat daripada al-Hasan al-Basri, dia baca dengan as-suwar wa nufikha fis-suwar. Tapi qiraat ini qiraat syadz. Dan diriwayatkan daripada Abi Ubaidah dan Kalbi bahawa as-sur dengan disukunkan waw adalah jamak kepada surah, gambar ataupun rupa. Disebut seperti mana surul Madinah jamak kepada surah pagar, was-suf jamak kepada sufah, dan busrun jamak kepada busrah. Dalil depa depa kata ada dalam bahasa Arab kalimah plural yang berbentuk begitu. Surah pagar, satu pagar. Sur jamak pagar, kan? Plural dia. Sufah satu. Suf banyak. Jadi menurut mereka ini al-muradu an-nafkhu fis-sur wa hiya al-ajsad. Yang dimaksudkan dengan sur ialah jasad, ditiupnya ruh ke dalam jasad. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat ini salah. Salah. Kenapa dia salah? Kerana yang pertama sekali, of course, dia berlawanan dengan hadis yang kita sebut tadi daripada Nabi SAW sendiri. Nabi telah tafsirkan sur sebagai qarnun yunfakhu fih. Kan, ini tafsir Nabawi. Tafsir Nabawi tidak boleh diatasi oleh apa-apa pendapat. Dan yang keduanya, di antara yang disebut di sini ialah qiraat ini tidak sah. Qiraat yang dinisbahkan kepada Hasan Basri ini tidak sah kepada imam yang kita guna qiraatnya, sebab dia qiraat yang syadz, bukannya qiraat yang mutawatir. Dan dakwaan bahawa sur adalah jamak kepada surah, bentuk ataupun rupa, ini adalah dakwaan yang salah kerana tidak ada dalam bahasa Arab dijamak dengan begitu rupa. Adapun contoh yang dia bagi tadi itu bukannya kalimah plural, tapi dia adalah kalimah jins alladhi la jam'alah, isim jins, isim jenis, jenis. Ini nak terang panjang-panjang kena belajar nahwu lah, tapi secara mudahnya kita nak kata bahasa Arab ni dia ada kalimah yang digunakan untuk menunjuk memang makna banyak, seperti syajarah, pokok. Syajarah dia bukan, dia adalah kalimah yang menunjuk kepada banyak. Syajar, syajar maknanya banyak pokok. Syajarah sebatang. Sebab dia kalimah dipanggil kalimah jins, kalimah yang menunjuk kepada jenis, bukan yang menunjuk kepada satu individu. So kalau kita nak guna kalimah yang merujuk kepada jenis untuk merujuk kepada satu individu, Arab akan letakkan tak marbutah di belakang dia supaya jadi satu. Jadi syajar disebut syajarah, ha, kan? Lepas tu apa nama sur disebut surah, ha, kan? Untuk menunjukkan bahawa dia satu. Yang kelima, dan seterusnya dia kata yang keempat, qaul ini menyalahi apa yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah bahawa sur adalah buq, adalah trompet yang ditiup padanya, dan ia menyalahi tafsir yang disebut oleh Nabi SAW sendiri. Dan disebut sur ini bukan ditiup sekali tapi dua kali, ataupun pendapat yang kata tiga, ada pendapat kata empat kali. Maka kalau dia adalah tiupan roh ke dalam jasad, dia adalah tiupan yang kedua sahaja yang menghidupkan. Jadi di mana tiupan yang mati, kan? Dan tidak ada. Jadi maknanya tafsir yang mengatakan maknanya adalah sur itu adalah jasad tidak benar. Yang benar dia adalah qarnun yunfakhu fih. Adapun sifat ciri-ciri bagaimana rupa trompet ini dibuat daripada apa, bagaimana bentuknya, wallahu alam, tidak ada hadis yang sahih yang sabit yang menceritakan kepada kita bagaimana bentuknya. Tapi dia seperti trompet. Apa bahan dia buat, daripada besi ke, timah ke, perak ke, emas ke, kayu koka ke, kita pun tak tahu. Dia adalah bahan daripada alam ghaib.
yang tidak diketahui, hanya Allah Ta'ala jualah yang mengetahuinya, kan? Ha, jadi apa disebut sebahagian pendapat ulama bahawa dia daripada yakutah, yakutah ni maksudnya permata ataupun daripada cahaya, maka tidak diketahui padanya hadis yang sahih. Tayyib, ini masalah an-nafkhu fi sur. Di antara masalah yang dibincangkan dalam isu ini ialah siapakah yang akan meniup, siapa yang tiup, siapa tiup, tengah salah, malaikat. Of course lah, malaikat bukan manusia. Kan, jadi siapakah malaikat itu? Kebanyakan pendapat yang masyhur, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ishtahara anna sahibas suri Israfil alaihi salam wa naqala fihi al-Halimi al-ijma'. Al-Halimi telah menakalkan ijma' bahawa ia adalah Israfil. Wa waqa'at tasrihu bihi fi hadith Wahb ibn Munabbih, dan datang namanya dalam hadis Wahab ibn Munabbih. Wa fi hadith Abi Sa'id 'inda al-Baihaqi, hadith Abi Sa'id Khudri dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Wa fi hadith Abu Hurairah 'inda Ibn Mardawih, hadith daripada Abu Hurairah dikeluarkan oleh Ibn Mardawih. Wa kadza fi hadith As-Sur At-Tawil, demikian juga hadith Sur yang panjang, satu hadith yang panjang menceritakan tentang awal kejadian hari kiamat sehingga akhirnya. Itu adalah pendapat. Namun hadis-hadis ni semua daif. Semua hadis yang menta'yinkan bahawa peniup apa nama sangkakala ini adalah malaikat Israfil, maka ia adalah hadis yang daif. Namun walaupun hadisnya daif, walaupun hadisnya daif, tetapi dia telah berlaku ijma'. Telah berlaku ijma' para ulama' bahawa yang meniupnya adalah Israfil. Malaikat Israfil yang akan tiup sur. Maka ijma' adalah hujah, dan tidak menjadi salah jikalau ijma' itu bersandar kepada hadis da'if. Bahkan ijma' menguatkan hadis da'if. Kerana umat tidak boleh berijma' di atas benda yang salah. Kan? Masalahnya hadis al-ma' la yunajjisuhu syai. Hadis Nabi kata dalam Sunan Abi Dawud, air tidak menajiskan sesuatu, air tidak akan menajiskannya sesuatu. Maksudnya air tak akan jadi najis. Itu hadis tu, itikad tu sahih. Datang riwayat yang kata malam yataghayyar launuhu aw ta'muhu aw rihuhu, selama mana tidak berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Riwayat ini dhaif, tetapi telah ijma'ul ummah, ijma' seluruh umat Muhammad, bahawa air kalau dah berubah rasa, warna atau baunya, maka berubahlah hukumnya. Maka ijma' menjadi hujah walaupun sandarannya daif. Taib, maka walaupun kita melihat tidak datang nama yang jelas dalam hadis yang sahih, tapi telah berlaku ijma'. Ada satu hadis lagi dalam Sunan Ibn Majah daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sahibay as-suri bi aydihima aw fi aydihima qarnan yulahidhan an-nazara mata yu'maran. Hadis ni kata, Nabi kata sesungguhnya dua tukang tiup sangkakala ini di tangannya ada dua sangkakala menanti bila dia akan diperintah untuk tiup. Hadis ni datang dalam Sunan Ibn Majah, menyatakan bahawa yang tukang tiup sur ni ada dua malaikat. Dan ada dua sur, satu yang pertama, satu yang kedua. Tetapi hadis ini tarafnya adalah mungkar. Mungkar kerana rawinya Hajjaj Ibn Arta'ah dan Atiyah Al-Awfi, kedua-duanya adalah rawi yang daif dan menyelisihi riwayat-riwayat thiqat yang mengatakan sahibus sur hanyalah satu malaikat sahaja yang sama yang akan tiup sangkakala yang pertama dan yang kedua, dan dia adalah satu sahaja sur untuk dua tiupan yang berbeda. Taib, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, inna tarfa sahibus suri منذ وكل به مستعد. Sesungguhnya
tarf ataupun mulut sahib sur ini telah pun bersedia semenjak ia diwakilkan. Semenjak hari Allah Ta'ala cipta dia, Allah bagi dekat dia qard. Dan dia pegang dan dia telah pun bersedia untuk tiup. Daripada awal hari dia diciptakan. Bayangkan. Ha? Yanzuru nahwal arshi. Dia duduk melihat kepada arash. Ha? Makhafatan an yu'mar qabla an yartadda ilayhi tarfuh. Apa nama? Inna tarfa sahibi sur. Sesungguhnya mata, pandangan. Pandangan apa nama sahibi sur ini semenjak diwakilkan dia dengan tugas tersebut, musta'iddun, sentiasalah bersedia melihat ke arah arash. Makhafatan an yu'mar, dia takut dia diperintahkan untuk tiup dalam keadaan dia tak, dia tengah duk kelin mata dia. Dia tak kelin mata dia, tunggu je. Faham? Ka'anna 'ainaihi kawkabani durriyan, seperti matanya itu seperti bintang yang bersinar-sinar. Jadi malaikat Israfil ni memang bersedia. Daripada hari dia dicipta Allah Ta'ala, itulah kerja dia, dia tahu, dia tunggu. Ha, mata dia tak berkelip. Sebab apa? Dia takut kalau dia kelip nanti tengok Tuhan suruh dia tiup, tak dan. Ha, kan? Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata kiamat tidak akan lewat walaupun satu saat, tak akan lambat dan tidak akan cepat. Tepat on time. Dia tak akan tunggu kita. Ha, kan? Baik. Wa fi hadha az-zaman alladhi iqtarabat fihi as-sa'ah أصبح إسرافيل أكثر استعدادا وتهيئا للنفخ في الصور. Saya kata pada zaman sekarang ini yang makin hampirnya kiamat, tentulah Israfil sudah semakin bertambah lagi sedianya daripada awal, daripada hari dia. Faqad rawa Ibn al-Mubarak fi az-Zuhdi wa at-Tirmidhi fi sunanih wa Abu Nu'aym fi al-Hilyah wa Abu Ya'la fi musnadihi wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim fi al-Mustadrak. Dan hadis dia Imam Tirmizi, Ibnu Mubarak, Abu Nu'aim dalam Hilyah, Abu Ya'la dalam Musnad, Ibnu Hibban dalam Sahih, dan Hakim dalam Mustadrak. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, kaifa an'am, bagaimana aku boleh rasa selesa, kata Nabi, wa sahibal qarni qadil taqamal qarna, sedangkan tuan empunya yang nak tiup sangkakala ini telah pun letak sangkakala dia dekat mulut dia. Ha, qadil taqama, telah letak trompet itu di mulutnya. Wa hana jabhatah wa asgha sam'ah, dan dia telah pun menundukkan dahinya. Dah siap-siap nak tiup dah. Macam mana nak tiup trompet? Alah. Wa hana jabhatah, dan telah merendahkan dahinya. Ha? Wa asgha sam'ah, dan dia telah pun bersedia dengar Tuhan kata tiup. Unfakh. Tiup. Ha kan? Yantaziru an yu'mar an yanfukh. Menanti bila dia akan diperintahkan untuk meniup. Fayanfukh, maka dia akan tiup. Qala al-muslimun, berkata orang Islam, sahabat-sahabat semua, فَكَيْفَ نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, macam mana kami nak cakap, nak berdoa apa dekat Allah Ta'ala kalau dah begini dahsyat keadaan. Ha kan? Malaikat bukan setakat apa nama tengok aras lagi, dia dah letak dah sur dekat mulut dia, dah tunduk dahi dah, bersedia-sedia dah, dah kebur mulut nak tiup dah. Ha kan? Ini Nabi cerita, bukannya benda main-main. قُولُ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, Nabi kata banyakkanlah ucap hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna ala Allahi rabbina, kami bertawakal kepada Allah Tuhan kami. Ini hadis hasan, dan Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah telah menyebutkan rawi-rawinya daripada sahabat dan jalannya dan mutaba'at dan syawahid dalam silsilah hadis sahih yang menunjukkan ianya hadis yang sahih. Subhanallah, menunjukkan bahawa malaikat memang sentiasa bersedia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala yang menandakan berlakunya hari kiamat, yang menandakan berlakunya hari kiamat. Dan kita masih lagi alpa dan leka, seolah-olah macam kiamat tu tidak akan berlaku jauh lagi, sedangkan Allah Taala sentiasa menyatakan bahawa kiamat itu sentiasa hampir dan amat dekat, kerana dia benda yang pasti berlaku. Setiap benda yang pasti berlaku, maka ia akan, dia dianggap dekat.
Ha, itu kita kena faham. Tayyib. Kemudian dia bincang tajuk seterusnya, dia kata al-yawmu alladhi yakunu fihi an-nafkhah. Hari apa kena tiup sur ini? Bila malaikat akan tiup? Hari apa? Allah Ta'ala begitu rahmat kepada manusia, walaupun dia sembunyikan. Allah Ta'ala kata akadu ukhfiha litujza kullu man akadu ukhfiha. Allah Ta'ala kata hampir sahaja kiamat itu aku sembunyikan daripada diri aku sendiri. Allah kata dalam surah Taha, kan? Maknanya kiamat ni terlalu sembunyi sehingga Tuhan kata hampir saja aku sembunyikan dia daripada diri aku sendiri. Ha, kan? Tapi Allah Ta'ala tahulah, kan? Maksudnya bila kiamat itu. Tapi nak kata sulitnya, rumitnya dan secretnya bila hari kiamat ni berlaku, Allah Ta'ala tak beritahu kat siapa-siapa pun. Malaikat pun tak tahu, Nabi pun tak tahu, kan? Tapi rahmatnya Allah Ta'ala, dia beritahu bila hari, hari apa dia habak, kan? Taqumu sa'atu fi yaumil jum'ah. Hari kiamat akan jadi pada hari Jumaat, bukan hari Isnin, bukan Selasa, bukan Rabu, bukan Khamis, bukan Sabtu, bukan Ahad. Hari Jumaat. Itu pasti. Fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wala taqumu as-sa'atu illa yawmal jum'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang terbit panjangnya matahari hari Jumaat. Pada hari tersebut Allah ciptakan Adam, dimasukkan ke syurga, dan hari itu jugalah dia dikeluarkan daripada syurga, dan tidak berlaku hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Wa fi hadithin akhar akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna as-sa'ata taqumu fi yawmil jum'ah wafiha yub'athul ibadu aydan. Dalam hadis lain Nabi kata kiamat akan berlaku hari Jumaat, dan hari itu jugalah akan berlakunya mahsyar. Fa'an Aus bin Aus qal, daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Hari kamu yang paling baik adalah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, pada hari tersebut diciptakan Adam. Wa fihi qubid, dan pada hari tersebut Adam wafat. Wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah, pada hari tersebutlah ditiupnya sangkakala yang memusnahkan. Wa fihi sa'qah, dan pada hari tersebutlah ditiup juga sangkakala untuk membangkitkan. Fa akthiru alayya min as-salati fihi, maka banyakkan selawat kepadaku di hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alai, kerana salat kamu itu akan dibentangkan kepada aku. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibn Majah, Darimi dan Baihaqi, dan dalam Musnad Tabrani yang Awsat dan Hilyah Abi Nu'aim, daripada Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uridat alayya al-ayyam fa urida alayya fiha yawmul jum'ah fa hidha hiya kamir'atun bayda fi wasatiha nuktatun sawda faqultu ma hadhi qila as-sa'ah. Dikatakan Nabi SAW mengatakan hari-hari telah dibentangkan kepada aku, maka ditunjukkan kepada aku hari Jumaat. Ianya seumpama cermin yang bersinar putih, tapi ada satu titik hitam tengah dia. Nabi tanya apa titik hitam dekat hari Jumaat ni? Kata Jibril, ini adalah hari kiamat. Maka hadis sahih mengatakan bahawa hari kiamat ni akan berlaku hari Jumaat. Dan semua hayawan, ayam, itik, kambing, lembu, semuanya bersedia setiap hari Jumaat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kharu yawmin tala'at fihi syamsu yawmul jum'ah. Hari paling baik terbit matahari hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam wa fihi habata wa fihi tiba alaihi wa fihi mat wa fihi taqumu as-sa'ah. Sebab apa? Hari Jumaat lah hari ciptakan Adam, hari turun ke bumi, hari diterima taubatnya, dan hari dia wafat. Wa fihi taqumu as-sa'ah, dan pada hari kiamat, hari Jumaat juga berlakunya kiamat. Wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhah,
dan tidak ada satu haiwan yang melata di muka bumi ini melainkan dia itu musikhah, duk pasang telinga. Yaumal Jum'ah, pada hari Jumaat, min hina tusbih hatta tatlu'a syams, daripada waktu masuknya subuh sampailah terbit matahari. Syafaqan minas sa'ah illal jinnu wal ins, illal jinna wal ins. Ha? Kerana bersedia takut-takut jadi kiamat, kecuali jin dan manusia. Jin dengan manusia tidak lena. Ha kan? Ha, ayam, itik, kambing semua duk pasang tinggal pagi Jumaat, waktu subuh sampai terbit matahari. Sebab apa? Kalau terbit matahari tak jadi lagi, tak ada lah. Selamatlah hari tu, tak jadi kiamat lagi lah. Ha kan? Kalau maknanya kiamat akan berlaku awal pagi subuh hari, hari Jumaat, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi Allah Ta'ala beritahu bila berlaku kiamat, dan disebut tanda-tanda yang telah diambil sebelum ni. Ha kan? Itu rahmat Allah Ta'ala. Kiamat tu ada tanda, dan tanda kiamat semakin hari semakin kita dapat lihat. Ha? Baik. Itu di antara masalah yang dibincangkan. Di antara isu yang dibincangkan juga adalah kam muddah yunfakhu sur. Ha. Kam marrah? Berapa kali dia akan tiup sur ini? Ulama mempunyai khilaf berkenaan bilangan ditiupnya sur. Ada yang kata ia adalah dua kali. Ada yang mengatakan ia adalah tiga kali. Dan ada juga pendapat yang paling syah daripada Ibn Hazmin, dia adalah empat kali. Jadi pendapat yang empat kali memang tidak ada dalil yang kuat. Berbaki dua qaul yang masyhur dalam kalangan ahli sunnati wal jamaah. Pendapat yang mengatakan ia ditiup dua kali ataupun tiga kali. Tayyib. Dia kata allazi yadhhar, yang zahirnya bahawa Israfil akan tiup dua kali. Tiup sekali dua kali. Al-ula yahsul biha as-sa'q. Yang pertama mati. والثانيه يحصل بها البعث, yang kedua hidup balik. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Allah kata, dan ditiupkan sangkakala itu, lalu matilah yang ada di bumi dan di langit, yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian akan ditiup sekali lagi, kali yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun, lalu mereka semuanya hidup kembali. Jadi maka dia adalah dua kali tiupan. Dan dalam surah yang kita sebut tadi, dalam surah dalam surah An-Nazi'at ayat 6 dan 7, Allah Ta'ala kata yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah. Jadi tiupan yang pertama rajifah, dan tiupan yang kedua adalah radifah. Dan dalam surah Yasin ayat 49 dan 51 sehingga 51, Allah Ta'ala kata ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Allah Ta'ala kata apa? Tidaklah mereka menanti melainkan satu tiupan yang akan mematikan mereka, lalu mereka tidak sempat untuk memberi wasiat mahupun pulang kepada ahli keluarga mereka. Dan ditiupkan pula pada sangkakala kali yang seterusnya, lalu mereka keluar daripada kubur menuju kepada Tuhan mereka berbondong-bondong. Maka dia dua kali tiupan. Dan di antara hadis yang merajihkan bahawa tiupannya adalah dua kali adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda ma bainan nafkhataini arba'un, antara dua tiupan sangkakala ada 40. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yawman,
Orang tanya Abu Hurairah, 40 hari kah? Qala abait. Aku tak tanya Nabi, dia kata. 40 apa aku tak tanya. Kan? Qala 40 syahran, 40 bulan. Qala abait. Aku tak tanya Nabi. Qala 40 sanatan, qala abait. 40 tahun aku tak tanya Nabi, dia kata. Saya Abu Hurairah tak tahu. 40 Nabi apa? 40. 40 apa? Hari, bulan, tahun, wallahu alam. Tapi dia 40 tempoh dia. Jarak di antara dua tiupan. Dan juga hadis yang kita bacakan tadi juga hadis berkenaan orang pertama yang dengar tiupan sekali daripada dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thumma yunfakhu fi sur. Kemudian ditiupkan sangkakala. Fala yasma'u ahadun illa asgha laytan wa rafa'a layta. Tidak ada yang mendengarnya melainkan semuanya angkat sebelah tengkuk, turun sebelah tengkuk. Fa awwalu man yasma'u rajulun yalutu hawdha ibnihi. Dan lelaki yang pertama dengar adalah laki-laki yang tengah duk kepung air nak bagi minum unta dia. Qala fa yus'aq, adu dia mati. Wa yus'aqun nas, dan semua manusia mati. Thumma yursilullah aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu attalla aw adh-dhill. Fatambutu minhu ajsadun nas. Thumma yunfakhu fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian Allah turunkan hujan. Lalu tumbuhlah jasad manusia ini. Lalu ditiupkan pula sekali lagi sangkakala. Lalu mereka semua bangkit hidup balik. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata, dengan yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat daripada Ibnu Mas'ud secara mauquf. Ini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dan hadis ni walaupun dia mauquf kalam Ibnu Mas'ud, tetapi hukumnya marfu' sebab dia berkaitan dengan benda ghaib. Thumma yaqumu malaku suri baina as-sama'i wal ard. Kemudian malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ini akan pergi ke di antara langit dan bumi. Fayanfukhu fih. Lalu dia akan tiup. Wasuru qarnun. Dan sur ini dia kata adalah trompet yang akan ditiup. Fala yabqa khalqun fis samawati wala fil ardi illa mat illa man syaa rabbuk. Dan semua yang ada di langit dan bumi akan mati kecuali yang Allah Ta'ala kecualikan. Thumma yakunu bainan nafkhataini ma syaa Allah an yakun. Kemudian tempoh di antara dua tiupan sangkakala itu akan berlakulah apa yang Allah Ta'ala kehendaki ia berlaku. Jadi maknanya dua kali. Demikian juga dalam hadis Aus bin Aus tadi kita dah sebut, Nabi sebut pasal hari Jumaat, fihi sa'qah wa fihi nafkhah. Padanya tiupan yang matikan dan tiupan yang menghidupkan. Dan berdasarkan semua hadis-hadis ini menunjukkan bahawa ianya adalah dua kali. Di antaranya disebut oleh Imam Qurtubi Ibn Hajar sekali, dan inilah yang masyhur, yang ma'ruf dalam kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa dhahaba jam'un min ahli al-ilmi, sebahagian daripada ahli ilmu pula berpendapat, annaha thalathu nafaqat, nafaqat. Dia adalah tiga kali tiupan. Wa hiya nafkhatul faz'i wa nafkhatus sa'qi wa nafkhatul ba'thi. Ini pendapat yang kedua. Di antara yang menyokong pendapat ini adalah Ibnu Arabi Al-Maliki dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan Ibn Kathir rahimahullah dan As-Safarini rahimahumullah jami'an. Ini di mereka berpendapat bahawa tiupan tu ada tiga kali. Yang pertama ialah dia kata nafkhatul faz', tiupan yang mengejutkan. First tiup orang semua terkejut dulu, tak mati lagi. Second tiup mati. Third tiupan barulah orang hidup balik. Di antara dalil mereka, mereka mengatakan Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat ke-87. Dalam surah An-Naml ayat 87 Ta'ala berfirman, "Wa yawma yunfakhu fi s-suri fa fazi'a man fi s-samawati wa man fi l-ardi illa man syaa Allah." Dan pada hari ditiupkan sangkakala itu, lalu terkejutlah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi ayat ini kita kata bukanlah hujah. Kerana apa? Kerana al-faza' bukan sekadar terkejut. Al-faza' adalah terkejut yang bawa kepada pingsan ataupun mati. Maka dia sama dengan makna as-sa'q, mati. Kan mati terkejut.
maka dia ayat yang sama. Faza' ataupun as-sa'q adalah dua nama untuk perkara yang sama. Maka dia bukanlah tiupan yang berbeza, tetapi ia adalah tiupan yang mematikan. Kerana al-faza' bukan sekadar terkejut biasa, bahkan dia terkejut yang boleh bawa kepada hilangnya kesedaran, sama ada mati ataupun pingsan. Maka dia adalah semakna dengan as-sa'q, pingsan yang bawa kepada mati, pingsan lalu mati. Baik. Kama ihtajju bi ba'd al-ahadith, tapi di antara dalil mereka yang paling sarih yang mereka guna ialah hadis. Hadis sur ni hadis yang panjang, cerita pasal kejadian hari kiamat. Yang dikeluarkan oleh At-Tabari, di mana dalam hadis sunnah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata, ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات, kemudian akan ditiup sangkakala tiga kali tiupan. Nafkhatul faz'i, tiupan menggemparkan. Nafkhatus sa'qi wa nafkhatus sa'qi, tiupan yang mematikan. Wa nafkhatul qiyami li rabbil alamin, dan tiupan yang membawa hidup balik menuju kepada Tuhan sekalian alam. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabari, dan sanadnya, tetapi hadis ini, hadis yang panjang ini, sanadnya adalah dhaif. Sanadnya adalah dhaif, berlawanan dengan hadis-hadis yang sahih, yang sarih menjelaskan dia adalah dua kali tiupan. Dan ayat-ayat juga jelas, tarjufu yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah, dua kali tiupan. Maka pendapat yang mengatakan dia adalah tiga kali tiupan, walaupun dipegang oleh jumhur dari jam'un minal ulama, oleh sekumpulan ulama yang mu'tabar, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, di antaranya Ibn Kathir, di antaranya Safarini, di antaranya apa nama Hafiz Hakami rahmatullahi alaihim ajma'in. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang dhaif. Bahkan yang rajihnya dalam masalah ini ianya adalah tiupan dua kali sahaja, berdasarkan hadis-hadis yang telah kita jelaskan. Dan dalilnya ialah, kerana kita dah sebut tadi, as-sa'q dengan al-faza' adalah benda yang sama. Seperti yang disebut dalam kitab kita ni, dia kata, amma istidlaluhum bil ayah allati tadhkuru nafkhat al-faza'i فليست الآية صريحة على أن هذه نفخة ثالثة. Jadi dia kata ayat ni tak sahih mengatakan ia tiupan yang kali ketiga. إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة. Sebab tidak melazimkan ia satu tiupan yang asing. فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم. Sebab apa? Tiupan yang pertama, sebelum dia pun mati, dia pun terkejut dulu, lepas tu mati. Maka dinamakan dia nafkhatul faza' dan nafkhatul sa'q. Dia adalah tiupan yang sama. وَالنَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ تَفْزَعُ النَّاسِ عِنْدَ بَعْثِهِمْ. Dan tiupan yang kedua mengejutkan manusia dan bangkit hidup pula. Dia terkejut dua kali, terkejut untuk mati, terkejut untuk hidup balik. Jadi pendapat Ibn Hazmin pula yang mengatakan empat kali, Ibn Hazmin kata empat, nafkhatul ula, nafkhatul faza', untuk mati. Ibn Hazmin kata pertama tiup, terkejut untuk mati, lepas tu tiup mati, kali kedua tiup mati, tiup kali ketiga terkejut untuk hidup, tiup kali keempat hidup. Tapi ini adalah pendapat yang sangat dhaif dan dia syadz. Sebab apa? Sebab tidak ada dalil yang menyokong. Ia hanyalah berdasarkan kefahaman pribadi. Baik. Kata Ibn Hajar rahimahullah, wala yalzam min mughayarati as-sa'qil faza' li alla yahsula ma'an min an-nafkhatil ula. Kata Ibn Hajar rahimahullah, tidak melazimkan berbezanya as-sa'qul faza', berbezanya dua benda ini, bahawa ia tidak berlaku pada tiupan yang pertama serentak. Bahkan dia berlaku serentak, terkejut dan mati. Dan dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, wa nafkhatul faz'i hiya nafkhatus sa'qi. Dan maknanya kata Al-Qurtubi, sebenarnya yang tiupan terkejut itulah tiupan yang mematikan. Li'anna al-amrayni lazimaini laha. Kerana dia saling lazim melazimi. Ay faz'u faz'an matu minhu. Terkejut yang membawa kepada mati. Adapun hadis sur yang panjang itu, maka ia hadis yang dhaif muttarib.
kama yaqulul hujjatu fi ilmil hadith Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala wa naqala tad'ifahu 'anil Baihaqi. Baik. Dan dia bawa juga hadis itu dhaif, hadis yang dia jadikan hujah tiga hadis Abu Hurairah tadi tu, hadis tersebut dhaif. Dia sebut juga di sini Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan ada empat, iaitulah mati, hidup, dan bangkit semua yang mati dan keluar daripada yang kubur. Dan yang ketiga adalah nafkhatu faza' wa saq yafiquna minha kal maghshi 'alayya la yamutu minha ahad, wal rabi'a nafkha ifaqah min dhalikal ghash. Jadi maknanya dia kata ada empat kali yang kita sebut tadi lah, terkejut untuk mati, terkejut untuk hidup, hidup dan mati. Tapi semuanya adalah pendapat yang tidak sahih, bahkan tidak ada dalil sama sekali untuk pendapat Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, melainkan kefahaman peribadi beliau sahaja. Baik, itu adalah berkaitan dengan bilangan tiupan sangkakala. Baik, ada pun tempoh di antara dua tiupan ini, kita dah sebut tadi hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah kata 40, Nabi kata 40, tapi tidak tahu 40 apa. Tapi dalam satu hadis daripada Mursal Hasan Al-Basri, dia kata bainan nafkhataini 40 sana, di antara dua tiupan itu 40 tahun. Al-ula yumitu Allahu biha kulla hayyin wal-ukhra yuhyi Allahu biha kulla mayyit. Yang pertama Allah matikan semua yang hidup, dan yang kedua Allah hidupkan semua yang mati. Hadis ini dikeluarkan oleh tafsir Ibnu Bardawih dan juga Ibnu Mubarak, dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan juga Ibn Abbas, tetapi sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Jadi yang sabit ialah hadis Abu Hurairah yang awal 40, tapi 40 apa wallahu taala alam. Tapi ada hadis mursal yang mengatakan dia 40 tahun. Baik. Kemudian disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca tadi, ayat Quran tadi, Allah mengecualikan. Allah Ta'ala kata wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Akan ditiuplah sangkakala itu dan matilah siapa sahaja yang ada di langit dan juga di bumi, kecuali orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Ha? Jadi maknanya ada orang yang dikecualikan tak mati masa tiupan sangkakala yang pertama. Jadi siapakah yang dimaksudkan golongan yang dikecualikan daripada mati ini? Para ulama berbeza pendapat dalam mentayinkan mereka. Fadhahaba Ibn Hazm ila annahum jami'ul malaikah li'anna al-malaikata fi'atiqadihi arwahun la arwaha fiha fala yamutuna aslan. Jadi Ibn Hazm punya pendapat, dia kata yang tak mati ni malaikat, sebab malaikat tak mati, dia kata. Ini di antara masalah juz'iyat dalam akidah yang berlaku khilaf. Adakah malaikat mati ataupun tak mati? Ha? Ibnu Hazm berpendapat malaikat tak mati sebab malaikat itu sendiri ruh yang tidak ada jasad. Ha? Maka dia kata dah dia sendiri ruh, macam mana nak mati, ruh tak keluar. Itu pendapat Ibn Hazm. Tapi ini adalah berlawanan dengan musallamat yang lain, bahawa malaikat diciptakan Allah daripada nur, maka dia ada jasad. Malaikat ada jasad yang berbeza dengan jasad manusia. Bukan makna dia tak ada jasad. Bahkan mala'al malaikatu ajsam. Malaikat adalah jisim, bukan semata-mata arwah. Dan inilah qaul yang paling mu'tamad dan mu'tabar di sisi ahli sunnati wal jama'ah. Al malaikatu ajsamun nuraniyah. Malaikat adalah jisim cahaya. Maka dia ada jasad dan dia boleh mati dengan dikeluarkan ruhnya. Bahkan malaikat-malaikat yang besar juga akan mati, akan mati. Lepas tu dia kata fa wa hadha alladhi dhahaba ilayhi min anna al malaikata la yamutun la yusallam lah. Fal malaikatu khalqun min khalqillah tabaraka wa ta'ala wa hum 'abidun marbubun maqhurun khalaqahum wa huwa qadirun 'ala imatatihim wa ihya'ihim. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ومن وعن غير واحد من الصحابة
أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي أخذت الملائكة منه مثل الغشي. وفي رواية إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا. Sedangkan dalam hadis yang sahih telah ada riwayat yang mu'tabar bahawa malaikat apabila Allah Ta'ala bercakap, bergegar langit dan mereka semua pingsan. Kalau dia boleh pingsan, maka dia boleh mati. Kan? Hatta iza fuzzi'an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Bila telah selesai, mereka sedar, barulah mereka tanya apa yang Tuhan cakap. Yang pertama sedar adalah Jibril. Jibril terima wahyu. Maka barulah malaikat lain akan dapat berita tersebut setelah mereka sedar daripada pingsan. Jadi pendapat Ibn Hazm ini dan hujah dia, ilah yang dia bagi bahawa mereka adalah arwah, tidak disokong oleh dalil. Kerana malaikat bukanlah arwah semata-mata, bukan ruh sahaja, tapi mereka adalah jisim nurani. Jisim cerita daripada nur. Muqatil dan lain-lain yang berpendapat yang tak mati di sini adalah Jibril dan Mikail dan Israfil dan malaikat maut. Dan ada juga yang bernama Hamalatul Arsh, penanggung arash. Tetapi tidak ada hadis yang sahih yang menyokong pendapat ini. Tidak ada hadis yang sahih yang menyokong pendapat ini. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mengatakan yang dimaksudkan dengan yang dikecualikan ini adalah yang dalam syurga daripada Hurul Ain dan Wildan. Dan Abu Ishaq bin Syaqilla daripada Al-Hanabilah dan Al-Dhahhak Ibn Muzahim menambah di antaranya yang dikecualikan itu adalah Khazanul Jannah. Khazanul Jannah maknanya penjaga syurga. Wal-Nar dan penjaga neraka. Wa ma fiha minal hayati wal-aqarib. Dan apa sahaja isi syurga dan neraka. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa ammal istithna' fahuwa mutanawilun lima fil jannati minal huril a'in. Fa innal jannata laysa fiha maut. Yang dimaksudkan yang tak mati ialah syurga dan isinya, neraka dan isinya. Sebab apa? Tidak ada mati padanya. Jadi syurga tak matilah. Baik. Waqad janaha Abu al-Abbas al-Qurtubi sahibul mufhim ila syarhi Muslim ila anna al-murad bihim al-amwat kulluhum. Abu al-Abbas al-Qurtubi, pengarang kitab syarah sahih Muslim, bukannya Qurtubi mufassir, Qurtubi muhaddis. Mereka mengatakan, pendapat dia mengatakan yang tak, yang dikecualikan ini adalah orang yang dah matilah. Orang yang dah mati tak mati kali kedua. Itu pendapat dia juga. Satu pendapat. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengatakan, telah membahaskan masalah matinya ruh. Adakah ruh mati semasa ditiup sangkakala? Yang sahihnya ruh tidaklah mati dengan makna dia mati. Tetapi matinya ruh adalah mufaraqatuhu lil jasad. Bila dia keluar berpisah jasad, itulah matinya ruh dan matinya jasad. Tapi ruh kekal hidup di alam barzakh, kekal hidup di alam barzakh. Baik. Dalil-dalil semua, kesimpulan yang kita boleh buat daripada isu ini ialah tidak ada nas yang jelas mengatakan siapakah yang dikecualikan daripada tiupan sangkakala ini pada mati. Tidak ada dikecuali, tidak ada nas yang jelas siapakah yang akan dikecualikan. Maka sebab itulah pendapat yang rajih adalah ianya adalah tergantung kepada dalil dan tidak dikhususkan ataupun dinyatakan secara ta'yin siapakah golongan tersebut. Ini yang disebut juga oleh Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dan juga disokong oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dia kata wala yumkinul jazmu bi kulli man istathnahu Allah fa inna Allah atlaqa kitabah. Kita tak mungkin jazamkan siapa yang dikecualikan itu. Tapi ada hadis-hadis, setengah hadis yang mengatakan di antaranya Musa alaihi salam. Nabi kata la tukhayyiruni ala Musa fa innan nas yus'aquna yawmal qiyamah fa as'uqu ma'ahum. فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله أم جوزي بصعقة الطور. Sebab hadith ni menunjukkan bahawa ruh pingsan walaupun dia tak mati, tapi dia pingsan. Sebab Nabi kata
Janganlah kamu melebih-lebihkan aku di atas Musa. Kerana manusia semua akan pingsan pada hari kiamat. Fa'as'aku ma'ahum. Maka aku akan pingsan bersama mereka. Lalu akulah orang pertama yang akan terjaga. Lalu aku dapati Musa sedang memegang tiang arasy. Dia tak pingsan. Maka Nabi kata, aku tak tahu sama ada dia pingsan ataupun dia tidak pingsan kerana sudah, sama ada dia pingsan dan dia sedar sebelum aku, ataupun dia tidak dipingsankan kerana telah pingsan pada hari Tur. Tapi hadis ini, cuma hadis ini, dia tidak menceritakan tentang nafkh. Dia bukan tentang tiupan sangkakala. Tetapi dia berkaitan dengan ketika mana Allah Ta'ala datang kepada mahsyar. Bila Allah Ta'ala datang kepada mahsyar, wa asyraqatil ardu minuri rabbiha, dan bila cahaya Tuhan menjelma, menampakkan dirinya di pada mahsyar, maka orang semua akan pingsan di mahsyar. Jadi cerita hadis ni cerita pasal pingsan di mahsyar, bukan cerita pasal pingsan kerana tiupan sangkakala. Kan? Jadi maknanya hadis cerita bab lain. Walaupun sebagian ulama menjadikan dalil kata di antaranya Musa alaihi salam di antara yang dikecualikan daripada pingsan. Tapi maknanya adakah ruh pingsan? Ini pendapat satu perbincangan pula. Jadi yang sahihnya ialah kita tak boleh jazam siapa yang pingsan, siapa yang tak pingsan, siapa yang mati, siapa yang tak mati. Wallahu alam. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Dan kita sendiri tak boleh nak jazam. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita tahu bahawa ada di antara makhluk Allah Ta'ala masa tiupan sangkakala yang pertama dia tak mati dan dia tak pingsan. Ada yang dikecualikan Allah. Siapa? Wallahu alam. Ada benda yang tak musnah ketika mana langit dan bumi musnah. Di antaranya arasy tak musnah, kursi tak musnah, Lauhul Mahfuz tak musnah. Di antaranya ajabul zanab tak musnah. Sabit dalam Sahih al-Bukhari, ajabul zanab adalah tulang yang paling kecil dekat pinggul manusia, yang mana daripadanya lah Allah Ta'ala akan susun balik jasad manusia tersebut bila dia bangkit. Ajabul zanab tak musnah. Dan ruh tak musnah. Sebab dia mati dia adalah mufaraqatuhu lil jasad. Dia meninggalkan jasad, maka itulah matinya ruh. Maka ada benda-benda yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jal yang kita tidak tahu, dan Allah lah lebih mengetahui duduk sebenar siapakah yang dia kecualikan. Dan tidak ada nas yang sahih lagi sarih mengatakan siapa yang dikecualikan daripada sa'qah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi inilah perbahasan berkaitan dengan nafkhah, berkaitan dengan an-nafkhu fis-sur, berkaitan dengan tiupan pada sangkakala. Wallahu alam bisawab. Ada soalan? Ya. Yang dimaksud 40 itu tadi apa Ustaz? Apa dia? Yang 40 hari 40 tahun. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata bainan nafkhataini 40, antara dua tiupan sangkakala tempohnya 40. Maka orang tanya Abu Hurairah, 40 yauman, adakah dia 40 hari? Qala abait. Kata Abu Hurairah, aku tak tanya. Aku tidak tahu, aku tidak tanya Rasulullah. Qal qila lahu 40 shahran, adakah 40 bulan? Qala abait. Juga aku tak tanya. Qala 40 sana, 40 tahun, kata Abu Hurairah, abait, aku tak tanya. Jadi kita tak tahu 40 apa. Ya, tapi kenapa Rasulullah kalau tidak salah yang hadis melewati tentang sutra itu juga menyebutkan angka 40? Macam mana? Hadis yang apa larangan melewati sutra, jika seseorang melewati sutra tidak lebih baik seseorang itu menunggu selama 40 daripada dia melewati sutra. 40 betul, 40. Apakah 40 itu? 40 tahun, 40 hari? Wallahu'alam. Ini 40. Tempoh dia 40. 40. Dan ada hadis yang daif yang menta'inkan dia adalah 40 tahun antara dua tempoh nafkah. Tapi hadis itu daif mursal. Bolehlah kita istiqnas. Kemungkinan besar dia adalah 40 tahun. Tapi kita nak jazam dia memang 40 tahun. Wallahu'alam. Dan kalau dia 40 tahun pun, 40 tahun yang macam mana? Kita pun tak tahu, matahari telah digulung. Ha kan? Bulan pun telah digulung. Tidak ada lagi tempoh macam peredaran matahari dan bulan. Sudah tentu itu dah pasti. Bukan 40 hari macam hari dunia. Kalau 40 bulan pun bukan macam bulan dunia. 40 tahun pun bukan macam tahun dunia. Sebab hari sudah habis.
sudah tidak ada malam dan siang. Ha, kan? Sebab itu nak akhirat namakan hari akhirat, sebab dia adalah hari yang terakhir didahului oleh malam. Selepas itu tidak ada lagi malam. Ha, kan? Maka bilangan itu tidak menjadi mustahak. Yang penting dia adalah 41 tempoh yang panjang. Satu tempoh, maksudnya di antara dua nafkah itu ada satu tempoh yang panjang yang semua orang, semua makhluk, tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala akan tanya pada waktu tersebut, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Tidak ada siapa yang akan menjawab, Allah saja akan jawab, lillahil wahidil qahhar. Hak milik Allah lah yang Maha Esa lagi Maha Menguasai mutlak, tidak dikongsi oleh siapa-siapa pun. Ha kan? Wallahu a'lam. Apakah makna 40 hadis yang apa tentang tiupan trompet ini sama dengan 40 tahun yang apa hadis tentang sutroh itu, apakah sama? Tidak ada munasabah di antara duanya, sebab itu hadis Nabi sebut ancaman bagi orang yang lintas di hadapan orang yang salat. Nabi kata kalau dia tahu beratnya azab dia lintas depan orang yang salat, dia sanggup menunggu sehingga 40. 40 apa? Wallahu a'lam. 40 tahun, 40 hari, 40 bulan. Kan? Itu berkenaan dengan satu benda. Adapun cerita tentang jarak di antara tiupan sangkakala ini adalah cerita pasal jarak di antara sangkakala pertama dengan sangkakala yang kedua. Maka dia adalah hadis yang berbeza, cerita yang lain. Ya, sudah tentulah kita tahu bahawa hari kiamat tidak berlaku melainkan pada orang yang kafir sahaja. Maksudnya orang mukmin telah pun mati lebih awal. Orang mukmin tidaklah hidup ketika mana berlakunya nafkhatul ula. Yang ada cumalah orang-orang yang kafir dan orang yang tidak beriman dengan Allah Azza wa Jal sahaja. Sebab apa Nabi kata, la taqumu as-sa'a illa 'ala shiraril khalq. Tidak akan berlaku kiamat melainkan pada makhluk yang paling jahat sahaja. Paling jahat adalah orang kafir. Adapun orang mukmin, depa akan dimuafatkan oleh angin yang lunak yang akan datang pada mereka sebelum berlakunya kiamat yang mematikan semua orang yang beriman. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته